Halo, apa kabar bro? Ada yang berkumis, ada yang tidak berkumis. Ada yang berjenggot, ada yang berkumis. Ada hitam, ada putih. Ada perempuan, ada laki-laki. Begitu juga dengan ikan arwana, ada jantan, ada betina. Kalau ada yang agak betina, bukan juga betina, laki-laki bukan lagi laki-laki, ada sendiri nilainya. M, apa kabar bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mus Black Aro. Nah, buat teman-teman, hari ini saya ada sedikit pembelian ikan, tetapi ikannya di dalam kolam. Nah, jadi buat teman-teman, saya ada beli ikan. Ada beberapa ekor ikan saya beli. Nah, jadi teman-teman silahkan ikuti terus kegiatan saya hari ini, biar makin serunya, biar makin semangat. Sekali lagi, ya, sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Nah, jadi buat teman-teman, langsung aja kita pergi ke tempat lokasi yang kita mau ambil ikannya, oke? Nah, ikuti terus. Let's go, kita pergi. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of. Saya hobinya merah semua, ini merah, jadi dua-dua mobil saya merah semua. Hidup merah. Red. Ayo, terus. Nah, buat teman-teman, jadi lokasi ini tidak terlalu jauh rumahnya. Jadi itu dekat rumah saya. Nah, jadi kebetulan kemarin saya memang ke rumah, lihat ikannya. Jual nggak om ikannya? Nah, langsung aja saya tawarin. Kebetulan orangnya pertama tidak mau jual. Kita rayu-rayu bro, ikannya bagus. Nah, jadi ujung-ujungnya dijual ikannya. Itu ukuran sekitar 30-an cm lah, 25 sampai 30 lah. Nah, jadi sekarang kita ini ya. Nah, kenapa saya ambil itu pakai feeling, Bro. Sebelum-sebelumnya udah saya memberitahukan pada teman-teman. Jadi arwana super red ini semuanya bagus ikannya. Nah, tergantung selera masing-masing. Maunya seperti apa? Ada yang tidak ada kepala, bisa jadi. Ada yang enggak ada mata, bisa jadi. Ya kan? Nah, itu tergantung kita. Jadi kita menggunakan feeling, menurut hati saya itu bagus, ya udah saya ambil semuanya ikannya. Oke, itu terus. Udah nyampe, Bro. Langsung aja ya. Nah, jadi itu teman-teman langsung aja kita ke rumahnya, di rumahnya sudah sampai di rumah, jadi langsung aja ya. Nah, teman-teman, jadi pernah saya ini memberitahukan ke teman-teman bahwa di daerah Kabupaten Kaposulu kita di Kota Putusibau, nah rata-rata itu mempunyai kolam arwana. Di sini semua rata-rata itu kolamnya arwana super red. Nah, jadi untuk sekarang ini dikarenakan jamnya masih jam sekitar jam 2:30 sore, itu jarang sekali muncul ikannya. Nah, dikarenakan apa? Kalau terlalu panas itu susah sekali untuk melihatnya, mengapung arwananya. Tapi kalau udah jam sore itu jam 5 atau jam 5:30 gitulah ya,
Jadi itu biasanya ikannya pada mengapung di atas semua. Kalau jam segini sangat susah sekali ya. Nah, jadi inilah lokasinya. Ini adalah kolam super red ya. Nah, jadi posisi ikan yang mau kita ambil di dalam ini. Ini udah kita cek ikannya kemarin. Dan kita ini ya. Dia semacam diberi apa ya? Kamar. Kenapa? Agar ikan yang lain itu tidak mengganggu dari predator. Yang nama juga arwana super red. Ini kan ikan predator ya, teman-teman. Jadi kalau untuk indukan apa segala ini seperti inilah. Kalau kita di hulu rata-rata seperti ini dibuat semacam seperti apa ya? Kamar lah, kamar hotel, bro. Nah ya, langsung aja kita lihat kan ya. Nah. Jadi di sini teman-teman, ini ada beberapa kolam. Sayang ya, kita terlalu sore pengambilannya agak. Nah, itu dia. Ini ada Brazil. Ini Brazil silver ini ya. Nah, itu. Ini Brazil. Nah, ini satu kolam ini Brazil. Jadi luas ini berapa, Om? Lebarnya berapa, Om? Satu kolam 4x9. 4x9 ya. Nah, ini yang punya Omnya. 4x9 ya, berarti lebar ini, teman-teman, lebarnya 4, panjangnya 9. Nah, ini yang ini Brazil. Nah, jadi yang kita mau ambilkan nanti kolam yang sebelah. Nah, kalau yang ini 9, lebarnya 9, panjangnya mungkin 15. Nah, ini. Nah, itu rumahnya. Jadi di belakangnya buat kolam arwana. Oke ya, langsung aja kita tangkap ikannya. Nah, kita masuk aja dulu ya. Jadi buat teman-teman, kalau orang dulu bilang kita usir itu apa ya? Apa ya, Om? Masa dulu, Om? Teman-teman, itu yang kanyuk. Jadi bahasa Hulu itu kanyuk, kalau belum tahu loncat-loncat. Jangan tegang tuh.
Nanti tertabun dia. Ini susah bro, ini kanyuk-kanyuk yang habis tuh. Buruk saya guys.